Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Jami', adab dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis Ibnu Umar yang beliau bawakan rahimahullah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulur rajula min majlisih thumma yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang membangunkan seorang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduki tempat tersebut, tetapi perluaslah oleh kalian dan perlebarlah majelis. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Terkait hadis ini atau makna yang ada di dalam hadis ini, Allah sebutkan dalam ayat ke-11 surat Mujadilah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian meluaslah di majlis, perlebar atau luaskan majlis, maka luaskanlah majlis itu.
Dengan itu Allah akan memberi keluasan kepada kalian. Dan jika kalian diperintahkan bubar, bubarlah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat, dan Allah Maha mengetahui segala yang kalian amalkan. Terkait ayat ini, para ulama memperselisihkan tentang maknanya. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa itu khusus tentang majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Imam Qatadah rahimahullah, dulu ini di masa Rasulullah SAW mereka berlomba-lomba untuk mendatangi dan memadati majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau mereka lihat ada yang datang berikutnya, mereka persempit ruang untuknya. Mereka sangat menghargai majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat mereka sayangi, tidak ingin mereka lepas majlis yang penuh dengan ilmu dan sunnah tersebut. Maka kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk memperluas majlis dalam ayat ini. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Jika dinyatakan pada kalian perluas, maka luaskanlah. Dalam riwayat lain kata Muqatil Ibnu Hayyan rahimahullah, ayat turun tentang hari Jumat, di mana sekelompok dari muhajirin dan ansor dari para sahabat Badr, ketika mereka datang tidak mendapati tempat, maka Rasulullah SAW menyuruh berdiri sebagian kaum yang ada dari mereka yang Islamnya belakangan. Diperintah oleh Rasul SAW untuk berdiri guna kemudian memberi tempat bagi para sabiqun al-awwalun dari muhajirin maupun ansor. Maka berat itu bagi sebagian para sahabat mendapati seperti itu, dan munafikin mendapat kesempatan untuk berbicara dan mencela Rasul SAW. Orang yang pertama datang disuruh berdiri, suruh pindah, suruh ini. Kemudian Allah turunkan ayat ini, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Adapun yang Allah sebutkan wa idza qilan syuzu fansyuzu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengarahkan ayat majlis yang dimaksud adalah majlisul qital dalam peperangan, sehingga dengan itu pula makna ayat idza qila lakum syuzu maknanya perintah untuk segera berangkat dalam peperangan, dalam jihad. Dari riwayat sebagian a'immah tadi, seperti kata Hafidh rahimahullah, jumhur ulama, mayoritas para ulama rahimahullah
menyatakan bahwa majlis yang dimaksud di dalam ayat tafasahu fil majalis adalah umum setiap majlis khair, setiap majlis kebaikan. Dan biasa seperti ulama sebutkan, para ulama salaf itu dalam menafsirkan menyebutkan salah satu contoh atau bagian dari sekian keumuman yang ada. Mereka tidak bermaksud membatasi hanya itu, tetapi memberi contoh beberapa gambaran bagian dari keumuman yang dimaksud dalam penafsiran ayat ataupun hadis. Seperti kata Syekhul Islam, jika mereka kalau seandainya ditanya apa itu kue atau roti, yang satu menyebutkan ini kue, misalnya kalau di kita misalnya kamu tunjukkan ini kue tar, yang lain bilang ini namanya kue, misalnya apa kue donat atau apa, memang itulah kue, contoh dari kue, tetapi tidak berarti dia membatasi hanya ini yang namanya kue. Tidak pula dia bermaksud selain ini tidak disebut kue. Sekedar memberi contoh beberapa bentuk dari luas atau keumuman yang dimaksud kue. Al-Muhim, dengan demikian seperti jumhur sebutkan bahwa majlis yang dimaksud adalah majlisul khair. Kullu majlisul khair, setiap majlis kebaikan. Apapun itu, majlis ilmu, majlis Rasul SAW di masa itu, termasuk majlis jihad dalam peperangan, semua majlis kebaikan. Idza qila lakum tafassahu, jika diperintah kepada kalian untuk memperluas majlis dari majlis-majlis kebaikan yang ada kalian padanya, fafsahu, maka perluaslah majlis itu, beri rongga, beri kesempatan bagi yang lain untuk mendapatinya, duduk di situ. Yafsahillahu lakum, Allah pun akan membalas, meluaskan untuk kalian, meluaskan untuk kalian dalam segala urusan kalian di dunia maupun akhirat. Kembali kepada hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul SAW melarang seseorang mendirikan, ini memerintah orang lain untuk berdiri dan dia tempati tempat duduk orang tersebut. Di dalam hadis lain yang semakna dengan hadis ini ada lafaz yang lebih tegas dari yang dibawakan Hafidz rahimahullah. Antara lain dalam hadis Jabir di Muslim, Rasulullah sebutkan la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fi walakin yaqulu fsahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menyuruh berdiri saudaranya di hari Jumat, secara khusus penyebutan hari Jumat. Dan ini tentunya lebih ditekankan karena ada nun taukid dalam larangan itu, la yuqimanna, lebih dipertegas larangan itu untuk mendirikan orang dari tempatnya kemudian dia duduki tempat itu, tetapi hendaklah dia katakan ifsahu, perluas oleh kalian tempat untuk dia dapati tempat. Di dalam perkara ini para
a'immah rahimahumullah menyebutkan bahwa yang dikehendaki majlis khair atau majlis mubah, majlis yang mubah, baik itu masjid atau majlis hukam, majlisnya para penguasa, para pemerintah, ataupun majlis ilmu. Demikian jika diartikan secara umum dari majlis-majlis yang mubah. Umum seperti tadi, masjid, majlisnya hukam, majlis ilmu. Umum karena masing-masing orang berhak untuk datang dan duduk dan mendapat tempat di situ. Atau yang kedua adalah majlis khusus. Majlis khusus ini ketika berkaitan dengan wewenang seseorang tertentu. Misalnya majlis undangan walimah atau yang lainnya. Ini kamu mengundang beberapa orang, 10, 20, 50 orang. Kamu undang datang ke rumahmu walimah atau apa, acara akekah atau apalah. Di situ khusus karena kamu yang undang, berarti kamu yang memiliki majlis. Kamu yang berkuasa di situ. Dengan demikian, mereka para ulama sebutkan majlis yang tidak berhak seseorang untuk memilikinya, tidak berhak pula untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang, seperti majelis umum, seperti majelis-majelis umum tadi, masjid bukan milik seseorang, majelis masjid milik semua muslim, siapapun berhak sholat di situ, siapapun berhak datang di situ. Tidak ada yang memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Yang semacam itu, maka orang boleh atau ketika dia ada keperluan tertentu berdiri, meninggalkan majelis tersebut, keluar, dan orang lain berhak duduk di tempat tersebut. Itu majelis umum. Atau jika majelis itu majelis khusus, maka kembalinya kepada hak si pemilik majelis yang mengundang, karena izin ketika itu dan kepemilikan ada di tangannya, dia yang berhak tentukan, kembalinya kepada hak dia. Hikmah dari ini, para ulama sebutkan, untuk mencegah, mengurangi hak seorang muslim, menutup pintu untuk mengambil hak seorang muslim tanpa keridhoannya. Yang itu, mengambil hak atau mengurangi hak seorang muslim, mewariskan kebencian dan permusuhan. Orang akan sakit hati dan tersinggung, dendam, jika kemudian dia diperintah untuk
pergi, berdiri, dan ditempati tempat duduk dia, padahal dia yang terlebih dahulu mendapatkan tempat itu. Ini yang ingin dicegah oleh Rasul SAW. Ini yang dilarang agar tidak menimbulkan perpecahan, perselisihan, kebencian, uduan di antara mereka. Berarti sekaligus sunnah dalam hal ini mengajarkan tawadhu, mengajarkan tawadhu kepada kaum muslimin, yang dengan itu mendatangkan dan memperkuat rasa cinta, kasih sayang di antara mereka. Hal itu karena manusia secara umum dalam perkara mubah, sama sederajat. Maka orang yang terlebih dahulu mendapatinya, mendapati sesuatu yang mubah, mubah dia untuk duduk di sini, majelis yang umum. Siapa yang terlebih dahulu mendapati itu, maka dia lebih berhak dari yang lain, karena sama haknya. Kalau dia lebih berhak, jika itu diambil darinya tanpa izin dan kerelaan darinya, maka ini ghasab, dan ghasab hukumnya haram. Mengambil paksa atau seizin yang berhak yang memilikinya. Makanya sebagian hukum perkara ini bisa menjadi haram, sebagiannya fuqaha sebutkan bisa menjadi makruh. Di dalam hadis Rasul sebutkan setelah larangan mendirikan orang, tafassahu wa tawassahu, tetapi hendaknya kalian minta untuk mereka memperluas. Tafassahu wa tawassahu. Adapun tafassahu maknanya agar mereka memperluas tempat di antara mereka, memperluas tempat yang ada di antara mereka. Harbon makna yang kedua, watawassau, untuk sebagian yang ada lebih merapat kepada sebagian yang lain. Sebagian yang ada lebih merapat. Mungkin semula ada kerenggangan jarak di antara mereka, dirapatkan sehingga akan memberi celah dan ruang bagi yang lain untuk mendapatkan tempat di tempat tersebut. Nah, Abdullah ibn Umar, perawi hadis, disebutkan dalam riwayat bahwa beliau benci dan tidak menyenangi untuk seseorang berdiri dari tempatnya, dari tempat duduknya, dari majelisnya, untuk kemudian diduduki oleh Abdullah ibn Umar. Bukan beliau yang nyuruh berdiri. Ini karena sangat hati-hatinya, kehati-hatian Abdullah ibn Umar, dan beliau seorang perawi, tentunya lebih mengerti makna dari hadis yang beliau bawakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau memakruhkan, tidak senang untuk orang itu berdiri dari tempatnya walaupun tanpa perintah beliau,
untuk kemudian tempat itu diduduki oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Dalam hadis yang mulia ini di dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari Umar atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama lahu rajul min majlisihi, maka seseorang berdiri dari tempat duduknya, fadhahaba liyajlis, maka yang datang ini segera hendak menempati tempat duduk itu, fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna atau yang menjadi pegangan Abdullah ibn Umar kenapa beliau memakruhkan jika ada orang berdiri dari majlisnya guna diduduki oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Serupa dengan itu pula di Abu Dawud juga kata Sa'id bin Abil Hasan, ja'ana Abu Bakrah, datang kepada kami sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, faqama lahu rajul min majlisih, ketika beliau datang seseorang berdiri dari majlisnya, dari tempat duduknya, yakni untuk memberi tempat bagi Abu Bakrah, fa'aba an yajlisa fi, maka Abu Bakrah pun menolak, enggan untuk duduk di tempat itu yang orang tadi berdiri dan meninggalkan tempatnya. Kata Abu Bakrah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dza, Allah Rasulullah sallam melarang dari yang seperti itu. Riwayat Ibnu Umar, riwayat Abu Bakrah menunjukkan bahwa mereka memahami larangan itu secara umum, baik itu dengan perintah dari yang datang ini, kamu berdiri, pindah untuk dia tempati, ataupun tanpa perintahnya, seperti kisah Abu Bakar dan Ibnu Umar. Orang ini berdiri sendiri untuk memberi tempat kepada Abu Bakar atau Ibnu Umar. Mereka pahami secara umum apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, baik itu dengan perintah ataupun tanpa perintah dari mereka. Imam Ibnu Battal rahimahullah menyebutkan larangan ini, menyuruh orang berdiri atau menempati tempat duduk orang, sebagian ulama pahami ini min babil adab, babnya adalah bab adab, sebagai bentuk adab yang tinggi, adab yang mulia untuk tidak melakukan itu, menempati tempat duduk orang. Walaupun Imam Ibnu Battal sebutkan secara umum yang seharusnya kalau itu majelis ilmu yang lebih dekat
kepada seorang alim adalah ahlul faham, ulun nuha, orang-orang yang paham, yang mengerti, yang cerdas. Tetapi min babil adab, demi menjaga adab, maka kalau seandainya didahului tempat itu oleh orang awam misalnya, atau yang, walaupun dia bukan ulun nuha, bukan orang yang paham, ya sudah, tidak baik untuk disuruh pergi, untuk kemudian ditempati tempat duduknya. Yang kedua, sebagian ulama lain memahami bahwa larangan ini sesuai dengan zahirnya. Ya, larangan untuk mendirikan orang dari tempatnya, maka tidak boleh perkara tersebut, karena siapa yang mendahului mendapatkan tempat yang mubah, di majelis yang mubah, tidak boleh untuk diusir atau disuruh berdiri pindah dari tempatnya. Dikuatkan ini dengan hadis Abu Hurairah di Muslim marfu, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih." Jika salah seorang dari kalian berdiri dari majlisnya untuk suatu kepentingan apa, kemudian dia kembali ke situ, maka dia yang lebih berhak untuk menempati tempat itu kembali. Dia berdiri untuk suatu kepentingan, lalu kembali ke situ, dia yang lebih berhak daripada orang lain untuk kembali menempati tempatnya semula. Di situ pendalilannya para ulama sebutkan, jika dia lebih berhak setelah kembali dari urusannya, sempat pergi atau keluar dan kembali, dan Rasulullah katakan dia yang lebih berhak. Jika demikian kondisinya, menunjukkan berarti sebelum itu pun, sebelum dia pergi, berarti dia yang lebih berhak pula. Gak boleh untuk digeser atau disuruh pindah dari tempatnya. Lebih jelas lagi perkara ini, makna yang kedua tadi, bahwa ini umum seperti zahir riwayat, yang lahir tampak dari riwayat seperti itu. Lebih dikuatkan lagi dengan contoh dari Abdullah ibn Umar dan juga Abu Bakrah tadi radhiyallahu taala anhum. Nggak mau mereka, karena dia yang lebih berhak. Nah, mereka sebagian fuqaha yang mengartikan ini adab, jika mereka artikan adab berarti perkaranya alal istihbab, mustahab, disunahkan, disukai dalam syariat, disenangi untuk kamu tidak melakukan itu, menyuruh orang pergi. Sehingga kalaupun dilanggar ya gak sampai haram gitu. Tapi adab untuk kamu jaga. Mereka sebutkan alasan mereka bahwa secara asal tempat itu bukan milik dia, bukan milik si yang duduk pertama kali, bukan milik dia, ini milik umum, majelis-majelis umum, majelis mubah, ini bukan milik dia, kebetulan dia lebih dulu duduk di situ. Begitu kata mereka, bukan milik dia, bukan milik dia sebelum dia pergi, bukan milik dia pula setelah dia pergi.
maka makna hadis seperti tadi hanya perkara adab, akhlak yang ingin diajarkan di dalam sunnah ini. Imam Malik ketika ditanya tentang hadis Abu Hurairah tadi di Muslim, kata Imam Malik, "Ma sami'tu bihi." Aku tidak pernah mendengar riwayat itu. "Wa innahu la hasan." Tetapi bagus. Ini adab. Perkaranya adalah perkara adab, hasan, sesuatu yang bagus, menjaga perasaan seorang muslim. Tidak kamu suruh pergi padahal dia yang lebih dulu duduk di situ. Demikian diriwayatkan dari Malik rahimahullahu taala. Dalam hadis ini pula kata para fuqaha bahwa selama yang dimaksud kalau dia meninggalkan tempat itu dan kembali, selama mereka sebutkan jedahnya itu yasir, yakni tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Misalnya dia keluar, kalau itu waktu sholat misalnya untuk wudu karena dia batal, dan kembali ke tempat itu. Atau yang serupa dengan itu, mungkin ada kesibukan sedikit apa begitu dan kembali ke tempat itu, maka dia tetap yang lebih berhak mendapatkan tempat tersebut. Nah. Dan tidak dibedakan pula di sini orang yang berdiri dari tempatnya tanpa meninggalkan apa-apa, atau dia tinggalkan tempat itu dan dia tinggalkan sesuatu sebagai tanda. Ini apa, misalnya kain atau imamahnya misalnya dia taruh di situ sebagai tanda ini milik atau tempat dia. Tidak ada beda, kata para ulama. Sama, dia memang lebih berhak untuk menempati kembali tempat tersebut. Hanya saja seperti kata Qadhi Iyad rahimahullah, dikhilafkan oleh para ulama tentang orang yang terbiasa menempati suatu tempat khusus di masjid. Orang yang terbiasa menempati suatu tempat khusus di masjid, misalnya masjid ini terbiasa dia di sini atau di tiang mana, di situ, di sini, dia terbiasa tiap hari misalnya atau tiap apa habis sholat ya di situ tempat dia, dan orang pada tahu jamaah masjid itu ini tempatnya fulan. Misalnya kata Qadhi Iyad, itu tempat dia tadris, mengajar ilmu. Orang alim misalnya, orang ustad, ya ma'ruf setiap hari misalnya. Di situ tempat dia mengajar ilmu. Nah, terbiasa di situ tempatnya memang, atau di situ dia menjawab fatwa, pertanyaan-pertanyaan dari orang sambil duduk di tempat itu. Kalau kata Qadhi Iyad diketahui seperti itu, ma'ruf itu tempat dia, diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia lebih berhak dari yang lain. Ini jika ada yang duduk di situ, boleh dia mengusirnya. Afwan, pergi dari sini, antum pindah, ini tempat saya.
atau yang lain muridnya, misalnya Afwan, indah ini tempatnya, Syekh fulan, alim fulan, dia lebih berhak, kata Imam Malik, jika seperti tadi catatannya diketahui atau terbiasa ma'ruf itu tempat dia dalam kesehariannya. Demikian kata Malik rahimahullah. Itu pun kata jumhur yang dikehendaki Malik rahimahullah adalah istihsan, yani penilaian atau anggapan dari beliau kalau itu baik, ya lebih berhak dalam artian baik, bukan berarti wajib, bukan berarti wajib dalam hukum syariat. Dan begitu pula serupa dengan itu kata Qadiyat, secara umum tempat mubah yang terbiasa ditempati oleh seseorang selain masjid, misalnya di pasar atau di jalan, ma'ruf itu tempat dia jualan. Ini seorang pun tahu bagian pojok sini misalnya, pinggir jalan atau mana, di bawah tiang listrik, itu tempatnya fulan bin fulan, di situ tiap hari dia jualan. Maka dia yang lebih berhak untuk menempati tempat itu jika terbiasa seperti itu. Artinya dengan penjelasan ini boleh dia untuk mempersilahkan orang untuk pindah, afwan ini tempat saya atau tempat kamu pindah atau geser ke tempat lain. Demikian di tempat-tempat yang tidak menjadi kepemilikan, ya bukan milik dia, memang jalan raya atau apalah, halaman atau tanah luas, ya bukan milik dia memang, tetapi ma'ruf dan terbiasa dia di situ, maka dia yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut sampai selesai hajatnya. Sampai dia pulang misalnya siang hari pulang, itu yang lain boleh kalau dia sudah selesai hajatnya. Kata Imam Mawardi, nukil dari Imam Malik, disebutkan demikian untuk memutus tanazuk supaya tidak memperpanjang perselisihan, agar tidak memperpanjang persisian, orang akan cekcok kalau nggak demikian. Oh nggak bisa, saya lebih dulu. Salah kamu sendiri, telat misalnya. Nggak bisa, ini tempat umum, fasum atau apa yang semisalnya. Ya betul tempat umum, tapi fulan ya akhi dia terbiasa di sini sudah tiap hari. Dia yang lebih berhak untuk menyelesaikan agar tidak berkepanjangan khilaf, perselisihan dan permusuhan yang mungkin terjadi karenanya. Hadis ini seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang mengajarkan kepada seorang muslim untuk menghargai dan lebih mengutamakan hak saudaranya yang mendahului dia dalam perkara mubah seperti tadi, baik itu di masjid di hari Jumat ataupun di selain Jumat, untuk sholat ataupun selain sholat, majelis itu tempat untuk sholat ataupun selain untuk sholat, maka dia yang lebih dahulu, yang lebih berhak untuk mendapatinya. Kecuali fuqaha Syafi'iyah
mengecualikan tadi jika diketahui seseorang terbiasa menempati satu tempat di masjid untuk berfatwa atau mengajarkan ilmu atau baca Quran. Walhasil intinya terbiasa, orang tahu itu tempatnya fulan, sudah tembok itu. Habis sholat misalnya dia terbiasa sandar di situ baca Quran tiap hari, tiap habis sholat misalnya. Terus dia lebih berhak dari yang lain. Demikian dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah menukil dari para fuqaha madhab beliau, madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan secara umum tempat-tempat mubah di jalan, di pasar atau yang lain, tempat-tempat muamalah, jual beli atau yang semisalnya, dia yang lebih berhak jika diketahui terbiasa menempati tempat itu. Wa illa, kalau tidak ada keterbiasaan seperti itu, yang lebih dulu ya dia lebih berhak dari yang lainnya. Adapun Ibnu Umar, kata Nawawi, makruhkan atau tidak mau menempati tempat orang yang berdiri karena melihat beliau datang tanpa diperintah. Hal itu dari beliau, dari Ibn Umar, juga tadi Abu Bakrah, adalah bentuk warok, warok dari Ibn Umar, warok dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena jika seandainya diduduki pun tidaklah haram, jika diduduki pun tidaklah haram. Karena yang dimaksud hadis, kamu yang berbuat, kamu yang menyuruh orang untuk berdiri dari situ, kamu suruh dia pindah, ayah pindah. Adapun dengan kemauan dia sendiri, maka tidaklah haram jika kamu menerima itu, kamu duduki tempatnya, jika dengan keridhaan dia. Tetapi tadi tawarruk, tadi waroknya seorang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menghindar dan memakruhkan itu. Karena yang pertama kata beliau, orang mungkin karena malu untuk diam di tempatnya sementara datang seorang yang mulia, Ibn Umar, sahabat atau demikian pula yang semakna dengan itu, orang alim. Mungkin karena dia malu sehingga sebetulnya hatinya gak terima, sebetulnya dia gak rela, tapi melihat orang yang lebih afdol dari dia datang, dia berdiri pindah ke tempat. Ini yang ingin dijaga oleh Ibn Umar lah, tidak diinginkan tanpa kerelaan dirinya, tanpa keridhaan jiwanya, kemudian dia tinggalkan tempat itu, kemudian diduduki oleh Ibnu Umar. Tidak ingin beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian beberapa pembahasan para ulama terkait hadis Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini salah satu hadis pula yang menunjukkan penting dan perlunya seorang muslim, masing-masing kita, peduli dan memperhatikan perasaan orang lain. Harus dijaga perasaan saudara kami. Tidak semua perasaan itu kemudian dicela dalam syariat, kemudian dengan dalih itu perasaan kamu saja, itu perasaan, biar perasaan dia biar dia tersinggung lah ya aku. Yang tercela jika karena urusan perasaan tadi membuat kamu melanggar syar'i. Jika karena alasan perasaan membuat kamu menyalahi sunnah Rasul SAW,
Wa ila ada dalam, banyak sekali dalam sunnah pengajaran untuk kita peduli dan memperhatikan perasaan seorang muslim. Salah satunya ini hadis. Kan tersinggung dia, bagaimana perasaannya, kamu sendiri aja. Kamu yang datang dari awal, dari jam pertama sudah semangat kalau dapat tempat di depan sendiri misalnya. Tiba-tiba datang fulan dan ngusir kamu. Pindah-pindah, ayo pergi. Enak kali dia datang belakangan dan ingin dapat tempat paling depan. Bagaimana perasaan kamu, apa hancurnya, sakitnya. Tetapi seperti kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-awatif bila dawabit fahiya awasif. Perasaan itu jika tidak dikekang, jika tidak dibobot, tidak dibatasi dengan patokan-patokan syariat, baru akan menjadi bencana, menghancurkan orangnya atas dasar perasaan. Artinya ada pengaruhnya dan penting dijaga, tetapi dengan dawabit, dengan patokan-patokan syar'i, seperti hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh Hafidz rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. Jika salah seorang dari kalian berdiri dari majelisnya kemudian kembali ke majelis itu, maka dia lebih berhak untuk mendapati majelis atau tempat tersebut. Ini seperti tadi hadis yang serupa dengan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terkait adab majlis atau sunnah yang mengajarkan tentang tata cara dan akhlak di dalam bermajlis. An ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yul'iqaha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya hingga dia menjilatnya atau menjilatkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beberapa makna hadis lain yang sama dan terkait bab yang sama, yaitu bab makan, adab makan, sunnah dalam perkara makan yang diajarkan Rasulullah SAW, antara lain hadis Jabir di Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi wa sahfa wa qala innakum la tadrun fi ayyihi al barakah. Rasulullah SAW perintahkan untuk menjilati jari jemari usai makan, dan beliau perintahkan pula untuk menjilati
nampan atau piring kamu gunakan untuk makan. Dan beliau katakan, kalian tidaklah tahu di manakah letak barokahnya. Hadis yang ketiga di Muslim pula, dari Jabir pula, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah." Jika makanan kalian jatuh, hendaklah dia ambil, lalu hendaklah dia bersihkan kotoran yang sekiranya ada di makanan itu, karena jatuh, dibuang, dibersihkan kotorannya, lalu hendaklah dia makan, dan jangan dia biarkan untuk syaitan, jangan biarkan jatuh ditinggalkan untuk syaitan. Jangan pula dia mengusap tangannya dengan mindil, dengan usap, entah itu kain atau tisu atau yang semisalnya, sampai dia menjilatnya terlebih dahulu jari-jarinya. Karena tidak satu pun yang tahu di mana makanan dia yang barokah. Di Muslim pula dari Jabir juga, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nih." Syaitan itu hadir, mendatangi, mengikuti kalian dalam segala urusannya. "Hatta yahburahu inda ta'ami," sampai-sampai dalam perkara makannya hadir syaitan bersamanya ikut. "Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adza tsumma liyaqulha wala yada'ha lisyaitan." Maka jika jatuh makanan kalian, ambil dan bersihkan kotorannya, lalu makanlah. Jangan dia tinggalkan untuk syaitan. "Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Jika dia selesai makan, hendaklah dia jilat jari-jari dia, karena tidak ada yang tahu di makanan dia di manakah letak barokahnya. Juga di Muslim dari hadis Anas, dalam bab ini juga, anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Jika Rasulullah makan sallallahu alaihi wasallam, makan makanan, beliau jilati jari-jari beliau yang tiga. Wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal yaqulha wala yada'ha lisyaitan. Dan jika jatuh makanan kalian, hendaklah dia ambil, dia bersihkan kotorannya, lalu dia makan, jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Wa amarana an naslutal qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Dan beliau perintahkan kami, kata Anas, beliau perintahkan kami untuk membersihkan qas'ah, tempat makan, di
diapakan di panggilan, diusap atau diambil semua sisa-sisa makanan yang ada di nampan atau di piring. Dan beliau katakan, kalian tidaklah tahu di manakah makanan kalian yang ada barokahnya. Itu beberapa hadis yang satu bab, satu makna dengan hadis Ibn Abbas yang dibawakan oleh Hafidh dalam jami'nya di Bulughul Maram rahimahullah. Bab ini tentang, atau hadis ini mengajarkan tentang adab, min adabit ta'am, beberapa adab dalam masalah makan, di mana ditekankan dan diajarkan kepada kita untuk mendapatkan barokahnya. Karena itu tujuan terpenting dari makanan yang kita konsumsi. Dan bahkan secara umum, segala sesuatu yang diharapkan di dunia ini adalah barokahnya. Barokah pada makanan yang kita makan, barokah pada pakaian yang kita kenakan, barokah pada anak kita, pada istri kita, harta kita, dan yang lain-lainnya dari segala yang Allah berikan. Yang diinginkan adalah barokahnya. Di mana barokah itu? Ulama sebutkan adalah al-khair al-ilahi, kebaikan ilahi yang Allah berikan pada sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi barokah, walaupun dia sedikit menjadi banyak, berguna dan bermanfaat bagi orangnya. Dan tanda yang sangat nyata jika sesuatu itu barokah adalah menambah ketaatan dan kedekatan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Apa yang dia miliki menambah iman dan ketakwaannya sehingga dia diberkahi, memberi kebahagiaan hidup dia di dunia sebelum akhiratnya. Istrinya yang soleha, taat padanya. Anaknya pun demikian, menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Hartanya harta yang soleh, harta yang barokah, sehingga bermanfaat semua itu untuknya. Jika dia makan atau dia berikan kepada anak istrinya, berbarokah. Sehingga kalau untuk dia misalnya, ya betul-betul makanan itu bermanfaat, menambah kesehatan dia, menjaga vitalitas tubuhnya, menjaga dirinya dari berbagai penyakit. Ya, masyaallah al-barokah. Menjauhkan dia dari madarat yang ada, barokah. Dan menambah kekuatannya untuk semakin beribadah kepada Allah SWT, barokah. Begitu kepada istri dan anaknya. Tapi jika tidak, tercabut barokah itu, wal'iyadzu billah, sehingga yang ada hanya materi kasat mata. Ada makanan, bukannya tidak ada yang dia makan, tapi gak ada barokahnya. Hatta perutnya gede, banyak yang dia makan, gak ada barokahnya. Tidak menambah kesehatan dia,
tidak menjadi darah daging yang bermanfaat baginya. Malah sebaliknya yang ada adalah penyakit-penyakit yang na'udzubillah. Ya, sesekali diabetes sebentar, asam urat sebentar, darah tinggi sebentar, stroke sebentar. Wal'iyadzubillah. Tidak ada barokahnya. Atau anak istrinya menjadi durhaka padanya, wala taat, wala berbakti kepadanya. Apa arti kehidupan kalau seperti itu? Di rumah bagikan neraka baginya. Orang yang paling dekat dia musuh dengan dia. Makanya dari perkataan para ulama salaf, manittaqallah fi ahlihi ittaqawallaha fihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada keluarganya, mereka pun akan bertakwa kepada Allah padanya. Artinya, jika kamu bertakwa kepada Allah pada istri anak kamu, kalau dilarikan dalam bab ini, kamu tidak ingin memberi kepada mereka kecuali yang halal, yang barokah. Jadi penghasilan yang bersih, penghasilan yang halal. Kamu bertakwa kepada Allah, tidak ingin, kamu takut kepada Allah. Tidak ingin memberikan kepada anak istrimu yang haram, yang tidak diridhai Allah. Maka balasan Allah untuk kamu, mereka pun akan dijadikan bertakwa kepada Allah kepadamu. Sehingga mereka merasa diawasi Allah, takut kepada Allah untuk menyia-nyiakan hak kamu sebagai suami dari istrimu. Betul-betul dijaga hak-hak kamu, ditunaikan dengan baik oleh istrimu, dihormati, berkhidmat padamu. Anak-anak kamu pun bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah untuk menyia-nyiakan hak kamu sebagai orang tua. Dijaga bakti mereka padamu, hormat dan seterusnya. Itulah manfaat dari barokah, dan itu yang dikehendaki dalam syariat. Barokah itu ada pada beberapa perkara yang diajarkan agar kita mendapatinya, agar tidak luput dari barokah itu. Dalam banyak hal, dalam masalah kesehari-harian lah, dalam masalah makan seperti hadis ini, dalam masalah muamalah, interaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan yang semisalnya, Rasulullah SAW sebutkan al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa wa kana jami'an fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Al-bay'an bil khiyar, penjual pembeli itu punya khiyar selama mereka di majelis, masih berhak mengiyakan akad atau membatalkan. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, bayyana, ini barang saya ada cacatnya di sini, kekurangannya di situ, dia sebutkan jujur, burikalahuma fi bai'ihima, maka diberkahi keduanya dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika mereka berdusta keduanya dan menutup-nutupi aib atau kekurangan yang ada
pada transaksi mereka jual belinya, maka dengan itu terhapus barokah jual beli mereka, tidak ada barokahnya. Mungkin terjadi transaksi jadi, mungkin sepintas lalu kamu merasa mendapat keuntungan, apa misalnya motor jelek rusak mesinnya ini itu ya, terus kamu puji-puji, oh ini bagus, bandel, kuat mesinnya, begini begini, sepintas lalu dapat keuntungan yang pembelinya sama sekali nggak paham, tergiur dengan penjelasan kamu, ya dibeli dengan harga tinggi, tapi nggak ada barokahnya hasil yang kamu dapati. Disebutkan oleh para ulama salaf, kullu ni'matin la taziduka minallahi qurbah fahiya laka baliyah, setiap kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah maka itu menjadi bencana bagimu, bala, menjadi malapetaka bagimu. Sepintas atau semula itu kenikmatan, harta, keuntungan, materi, makanan, pakaian dan yang lain-lainnya, anak, istri, hukum asalnya itu kenikmatan dari Allah. Tetapi ketika tidak menambah ketaatan dan kedekatanmu kepada Allah, bencana bagi kamu. Malah karena semua itu kamu semakin berani bermaksiat dan menyalahi syariat Allah. Asyahid barakallahu fikum, barokah tujuan yang dikejar dan dicari oleh setiap mukmin, dan dalam syariat kita diajari beberapa perkara yang dengannya kita dapati barokah tersebut, antara lain dalam bab ini adalah barokah, barokatut ta'am, barokahnya makanan. Dari hadis Ibn Abbas yang dibawakan beliau, bahwa Rasulullah SAW beliau katakan, jika salah seorang dari kalian makan, jangan dia usap tangannya hingga dia jilat atau dia jilatkan. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Mansur bahwa Ubaidullah ibnu Abi Yazid melihat ibnu Abbas idza akala la'iqa asabi'ahu thalath, jika selesai beliau makan dilihat oleh Ubaidullah ibnu Abbas menjilati tiga jari beliau. Demikian praktek dan pengamalan sahabat Rasul terhadap sunnah yang mereka dapati dari Rasul SAW, mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari beliau, demikian yang diriwayatkan oleh Anas tadi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah makan
dengan tiga jarinya. Hal itu kata Qadhi Iyad karena lebih dari itu, lebih dari tiga jari, menunjukkan kejelekan. Ini tampak orang itu ambisi untuk makan, rakus, jelek, dan adab yang rendah. Selain dengan lebih dari tiga jari akan lebih banyak, akan lebih besar suapan yang dia ambil. Dengan lima jari dia akan dapat banyak, dan tidak pantas bagi seorang mukmin. Padahal itu tidak daruri baginya, bukan sesuatu yang terpaksa atau harus dia lakukan seperti itu. Hanya saja para ulama sebutkan hal itu jika memungkinkan makan dengan hanya tiga jari. Tetapi jika harus dengan lima jari maka labas. Misalnya itu marak, kuah, atau yang semisalnya, walhasil sesuatu yang menuntut atau kebiasaannya muslimin makan dengan lima jari mereka, maka itu diperbolehkan. Di dalam hadis Ibnu Abbas, beliau katakan jangan diusap tangannya sampai dia jilat atau dia jilatkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia jilatkan, yang dimaksud dia jilatkan kepada yang lain dari orang-orang yang tidak merasa jijik dengan itu. Dia jilatkan kepada orang yang tidak merasa jijik, tidak merasa risih dengan itu. Seperti misalnya istri, kamu suruh istri untuk menjilati tangan jari-jari kamu, atau budak wanita, jika ada budak karena dia ma'ruf boleh digauli layaknya istri, atau anak, anak kamu, dan yang serupa dengan itu. Atau bahkan kata Imam Nawawi, jika itu dijilatkan kepada selain manusia, Rasulullah sebutkan imma dia jilat atau dia jilatkan, umum. Makanya kalaupun dijilatkan kepada selain manusia boleh. Ini sisa makanan yang ada di jari kamu, kamu jilatkan ke kambing misalnya, kalau kamu punya kambing misalnya, kata Imam Nawawi boleh. Yang jelas tidak ada makanan yang terbuang, itu yang dikehendaki. Tidak ada sedikit pun kenikmatan Allah yang kamu sia-siakan. Kamu usap sehingga hilang, terbuang bersama tisu, terbuang bersama air, terbuang bersama serbet. Lah, kamu jilatkan. Bahkan kalaupun itu kepada binatang, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilahnya, sebab kenapa demikian. Innakum la tadruna fi ayyihil barakah, apa fi ayyi ta'amihil barakah, karena kalian tidaklah tahu di makanan kalian yang mana yang ada barokahnya.
perkara barokah ini disamarkan, tidak diketahui secara pasti di mana, apakah makanan yang awal dia makan atau di pertengahan atau yang terakhir atau yang sisa-sisa yang ada di tangan dia, samar, majhul, tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu kemudian Rasul perintahkan jangan ada yang terbuang, jangan ada yang tersisa, bisa jadi barokahnya yang ada di jari kamu, bisa jadi barokahnya yang ada di sisa-sisa nampan atau piring kamu. Ini tadi diperintahkan untuk salt di apa, di spet atau di apa namanya, dibersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tempat makan kamu. Di dalam hadis pula Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tadi di riwayat Jabir di Muslim, beliau perintahkan untuk mengambil makanan yang terjatuh untuk kemudian dibersihkan terlebih dahulu jika ada kotoran yang mungkin menempel di makanan itu, kemudian dimakan. Karena bisa jadi pula di situ yang barokah. Samar barokah itu, tidak diketahui pasti di mananya. Bisa jadi di makanan kamu yang jatuh. Ambil, kata Rasul sallallahu, bersihkan jika memang ada kotorannya. Jangan biarkan untuk syaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Dengan demikian, yang seharusnya seorang mukmin berantusias dan semangat dalam segala sesuatunya, seluruhnya. Artinya antusias untuk mendapatkan barokah itu, bisa jadi di awal makanannya, bisa jadi pertengahannya, di akhirnya, bahkan di nampan sisa-sisa kuah yang ada, atau mungkin di tangannya, atau yang jatuh. Semua itu dia penuh semangat untuk mengambilnya, karena yang dia inginkan adalah barokahnya, sementara dia gak tahu di mana. Hanya semuanya, tidak ada yang dia sia-siakan, tidak ada yang dia buang percuma begitu saja. Di dalam hadis ini berarti bantahan bagi mereka yang merasa jijik atau risih dengan anggapan kif, jari dijilati seperti itu, atau dijilatkan kepada orang yang tadi istri, anak, atau yang semisalnya budak, risih. Hadis ini bantahan bagi mereka. Padahal kata para ulama, kalau saja dia mau mengerti dan mau berkaca, apa bedanya di akhir makanan dia jilati jarinya dengan pertengahan dia makan, ketika dia sedang makan suap, dua suap, tiga suap nasi dan seterusnya, toh ya dari jarinya juga masuk ke mulutnya. Mungkin sebagiannya terkena liurnya ini. Maka apa bedanya yang di pertengahan ketika dia makan dengan yang terakhir? Sama-sama menjilat jari, sama-sama jarinya yang mengantarkan makanan itu ke mulutnya. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk
petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengajarkan kepada kita pula bahwa syaitan yahdur, ikut dan menyertai setiap orang dalam segala urusannya, makannya, minumnya, bahkan sampai perkara jimaknya dengan istrinya diikuti oleh syaitan. Kalau dia tidak baca bismillah ketika makan, minum, syaitan menyertai dia. Enggak barokah akhirnya kamu. Jika tidak membaca doa sebelum jima, syaitan mengikuti dia dalam perkara yang sangat sensitif, yang sangat rahasia, hubungan suami istri. Yahdur, dia ikut kepada kamu dan kepada setiap muslim dalam segala urusannya. Makanya kemudian diajarkan oleh Rasul SAW untuk menutup pintu-pintu syaitan agar tidak menyertai kamu dalam perkara kebaikan kamu. Salah satunya dalam masalah makanan ini, jangan biarkan dia jatuh. Berarti untuk syaitan, kamu berarti menambah kekuatan syaitan, padahal dia musuh kamu yang nyata, yang menyesatkan kamu dari siratal mustaqim. Kamu yang mendanai, kamu yang memodali, kamu kasih makanan, makanya ambil, jangan dibiarkan untuk syaitan. Dan ini namanya murahomah, membuat dia syaitan benci dan marah, membuat syaitan jengkel karena diambil oleh seorang muslim mentaati rasulnya. Tidak dibiarkan itu untuk syaitan. Sampai-sampai seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, jika dijaga betul oleh seorang muslim, tidak diberi celah syaitannya, dia makan baca bismillah, dia makan dengan tangan kanannya, enggak ada celah bagi syaitan. Jatuh makanannya dia ambil, dia makan lagi. Selesai itu dia bersihkan mampannya, dia jilat jari-jarinya. Atau sebelum itu ketika dia masuk rumah, dia baca doa masuk rumah. Syaitan itu saling berkata kepada kawanannya yang lain, la mabita lakum wala asya, kalian tidak mendapati tempat tinggal malam ini karena si pemilik rumah baca doa ketika masuk rumahnya, jalankan sunnah. Wala asya, dan malam ini pula kalian tidak mendapati makanan malam karena orangnya membentengi diri dengan zikrullah selalu dan mengamalkan sunnah Rasul SAW seperti ini dalam perkara makan. Kalau itu berkelanjutan terus seperti itu, kata Syekhul Islam, didapati syaitan itu pucat, kurus, ya karena dia gak makan, lemas badannya. Alhasil kalau itu terus dia bentengi diri dengan sunnah, dengan zikrullah, dengan seperti itu, tidak mustahil
Dan itu mungkin, kata Syekhul Islam juga, murid beliau Ibn Abdul Qayyim, syaitan itu akan kemasukan manusia. Nah, demikian Syekhul Islam sebutkan dan Imam Ibn Qayyim. Dia akan kemasukan manusia muslim. Sehingga didapati syaitan itu di luar normalnya kondisinya. Layaknya orang kalau kemasukan syaitan, kan kondisinya di luar kenormalannya. Kalau saudara kita misalnya muslim, misalnya melotot matanya, kemudian kejang-kejang, iya, nasallallahu alafiyah, atau ngelantur omongannya, sehingga orang yang lain pada lihat, kenapa fulan, kenapa, pada dikatakan dia kemasukan jin, kemasukan syaitan, digoda oleh syaitan. Begitu pula syaitan ketika kemasukan manusia, ya seperti itulah kurang lebihnya, wallah alam, seperti hakikatnya. Yang jelas dia kejang, dia begini begitu, sehingga para syaitan yang lain bertanya, kenapa syaitan yang ini? Dijawab, dia kemasukan manusianya yang bersama dia. Karena setiap insan ada syaitan, jin bersamanya. Didapati di luar kebiasaannya. Wah, kadar hubungan timbal balik. Sebagaimana ketika orang muslim lalai dari zikrullah, hampa dari ilmu, hampa dari iman, dari tauhid, dari amalan saleh, mudah ditunggangi dan dimasuki syaitan, ya sebaliknya pun demikian. Jika dia beriman, bertakwa, berilmu, beramal saleh, zikir selalu dan seterusnya, ya dia pun yang menunggangi syaitannya. Wah, kata al-harbu sijal, peperangan di antara keduanya silih berganti, tergantung kamu lengah, musuh kamu yang masuk. Kamu selalu siaga, selalu waspada, musuh kamu yang kalah. Wah, kata kembali kepada hadis bahwa syaitan menyertai dan mengikuti manusia dalam segala sesuatu urusannya, masalah makannya, seperti ini, untuk musuh kamu jangan biarkan dia dapat makanan, ambil makan, dan dia jengkel dengan itu, syaitan, dan kita senang musuh kita jengkel. Di riwayat disebutkan, dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Hadi dalam Muharrarnya, bahwa Ibnu Adam muslim ketika dia sujud melewati ayat sajdah, dia sujud, dia baca Quran, atau ketika dia sujud syukur karena kenikmatan apa yang dia dapati begitu, syaitan melihat itu geram dan jengkel yang luar biasa, marah sangat. Dia katakan, umirtu bisujud fa'abait falyannar. Aku disuruh sujud oleh Allah pada Adam dan aku tolak, maka neraka balasannya bagi aku. Wa umira ibnu Adam bisujud fa'ata'a falahul jannah. Sementara ini Bani Adam ini, seorang muslim ini disuruh sujud, dia sujud dengan mudahnya, dengan ringannya, dia taati, surga bagi dia. Marah dia, jengkel sangat. Wah, kata permusuhan, peperangan antara syaitan dan seorang muslim terus terjadi di antara keduanya. Aduun mubi, seperti Allah sebutkan, dia itu musuh
yang nyata bagi kalian, nyata-nyata permusuhannya. Dalam hadis Ibn Abbas difahami berarti boleh mencuci tangan atau membersihkan tangan setelah makan, setelah dijilati atau dijilatkan. Boleh setelah itu dicuci, dibersihkan dengan air atau tisu atau yang semisalnya. Oleh sebab itu di Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man bata wa fi yadihi humur wa lam yaghsilhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur malam, ini makhrajul ghalib tentunya, artinya bukan hanya malam saja yang dikehendaki, tapi umum tidur setelah makan. Begitu tidur siang atau mungkin pagi, alhasil tidur setelah makan. Tapi karena keseringannya tidur itu malam, ya Rasulullah katakan itu. Barang siapa yang tidur malam dalam keadaan di tangannya ada sisa-sisa makanan, belum dia bersihkan, belum dia cuci, lalu dia tertimpa sesuatu, maka jangan dia cela, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis juga diriwayatkan Tirmidzi di dalam jami'nya tanpa perkataan walam yaghsilhu. Tambahan lafaz lam yaghsilhu ada di Abu Dawud. Menunjukkan sunnah pula untuk membersihkan tangan setelah makan, dicuci setelah dijilat. Makanya Rasulullah katakan kalau terjadi sesuatu sebelum kamu cuci, setelah dijilat tadi, kalau terjadi sesuatu menimpa kamu, jangan salahkan kecuali diri kamu sendiri. Jadi sesuatu yang jelek lah, sesuatu yang gak baik. Sebagian ulama sebutkan misalnya kamu tidur, apalagi mereka dulu di zaman dahulu di Arab, banyak binatang liar, banyak ini, banyak tikus, apa hatta sekarang mungkin yang tinggal di desa atau apa, semisal itu. Al-muhim, kemudian tangannya ada sisa-sisa makanan, masih bau, apa misalnya daging atau apa, digigit oleh tikus, wa ila binatang-binatang lain yang berbisa atau yang, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri. Kamu yang seperti menyerahkan diri untuk mendapatkan bala, untuk mendapatkan malapetaka, salah kamu sendiri tidak mencucinya. Dan yang serupa ini banyak dalam sunnah. Dalam sunnah yang semacam ini banyak menjaga agar tidak terjadi sesuatu. Antisipasi. Antara lain yang Rasulullah katakan tentang api. Inna hadhihi an-nar aduun lakum fatfi'uha fa'atfi'uha bilail au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Api ini musuh bagi kalian. Dulu lentera lampu mereka ya api. Di malam hari maka kalau kalian tidur matikan, padamkan agar tidak tertimpa sesuatu. Ini kalau di masa dulu kemungkinan yang terjadi misalnya
ada tikus atau binatang apa lari sana kemari, nyenggol apinya, kemudian tumpah kena jerami, kena apa, kain, bisa terbakar rumah. Dan memang jahat, makanya disebut fuwaisiqa, tikus ini bisa ngerusak, dan dia sengaja, makanya disebut fuwaisiqa, fasik yang kecil ini. Dan dihalalkan untuk dibunuh dikala kamu halal, dikala halal artinya seperti ini, ataupun kamu dikala muhrim, dikala kamu ihram, haji atau umroh. Padahal gak boleh bunuh binatang, tapi karena satu ini perusak, boleh dibunuh. Fuwaisiqah ini. Alhasil, menunjukkan kehati-hatian dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan bencana. Kalau terjadi karena keteledoran kamu, jangan salahkan juga diri kamu sendiri. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu umum. Hadis ini umum mencakup segala sesuatu yang berdampak bisa terjadi negatif atau malapetaka. Api. Kalau zaman sekarang kata beliau misalnya gas, LPG. Pastikan segala sesuatunya regulatornya enggak bocor, selangnya bagus, ini itu. Kamu betul-betul telah matikan sebelum tidur, sebelum kamu keluar rumah. Listrik pun demikian, kamu betul-betul pastikan enggak ada kabel yang telanjang. Ada terjadi konslet. Wahak ada segala sesuatu yang memungkinkan terjadi malapetaka. Kamu antisipasi, pastikan segala sesuatunya. Dalam sunnah pula, Rasul SAW perintahkan untuk sebelum orang itu menggunakan lihaf atau izar, liansyurha, untuk dikibaskan terlebih dahulu. La yusibuhu syai', agar dia tidak tertimpa sesuatu. Nah ini, kamu mau tidur, mungkin mau pakai sarung, yang semula sarung kamu terlipat-lipat begini, atau selimut, dalam keadaan selimut kamu terlipat atau tertutup begini, atau apa namanya, bed cover atau apa semisalnya, kata Rasul, kibaskan atau pastikan, bisa jadi ada sesuatu di situ yang kamu nggak tahu. Subhanallah, tiba-tiba ada na'udzubillah ular, wa ila apa, mungkin Tuhan Allah sembunyi di situ. Tiba-tiba kamu pakai langsung begini tanpa kamu pastikan. Seperti itulah banyak di dalam sunnah peringatan dan pengajaran sesuatu yang memungkinkan untuk terjadinya kejelekan. Pastikan kamu selamat darinya, antisipasi. Seperti ini, tangan. Seusai makan, seusai kamu jilat, cuci, bersihkan. Jangan kamu tidur dalam keadaan seperti itu. Makanya orang-orang tua kita dulu, ya, kalau mengingatkan anak-anaknya, misalnya habis makan, belum cuci kaki, belum cuci tangan. Ayo cuci tangan, cuci kaki, digigit tikus nanti begini. Ada asal-usulnya dalam syar'i. Peringatan semacam itu. Hadis juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan tidak disia-siakan dalam bentuk apapun dan sedikit apapun, sekecil apapun. Dijaga. Kalau itu makanan, ya menjaganya ya dimakan. Tidak ada yang terbuang di piring, di tangan, yang jatuh. Baik itu makanan ataupun minuman, walaupun itu yang secara adat dan kebiasaan muslimin remeh, walaupun itu remeh kata para ulama. Remeh misalnya apa?
Apal kacang misalnya kamu sedang makan kacang, ya Allah satu kacang kamu jatuh. Walaupun di depan kamu ada satu kilo kacang, yang jatuh jangan dibiarkan untuk syaitan. Ambil, bersihkan kalau ada debu, makan. Ya sepele memang secara di pandangan orang, di kebiasaan orang, perkara yang sepele sekali kacang atau yang semisalnya lah. Tapi jangan ada yang tersisa, jangan ada yang disia-siakan kenikmatan yang Allah berikan padamu. Yang terakhir disebutkan dalam riwayat Tabrani di Mujamul Awsat dari Ka'ab ibn Ujrah, ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu bi'asabihi thalath, bil-ibham wallati taliha wal-wusta. Aku melihat Rasulullah makan dengan tiga jari beliau, sesuatu yang memang bisa dimakan dengan tiga jari, dengan tiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengahnya. Tsumma ra'aituhu, setelah makan, kata Ka'ab, aku melihat yal'aku asabi'ahu tsalah, beliau menjilat ketiga jarinya tadi, qabla an yamsahaha, beliau jilat sebelum beliau usap, sebelum beliau bersihkan. Al-wusta thumma allati taliha thumma al-ibham, yaitu jari yang tengah beliau jilat dulu, kemudian yang berikutnya jari telunjuk, baru ibu jari. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, sifat menjilat jari dari sunnah Rasul SAW seperti itu karena kata beliau hikmahnya bahwa yang tengah, jari tengah ini yang paling kotor karena dia yang paling panjang, sehingga paling banyak sisa makanan yang ada di situ. Nah, dia paling panjang dibanding yang lain, sehingga menempel padanya makanan itu lebih banyak, lebih cepat dibanding yang lain. Nah, selain itu, pertama yang menyentuh makanan ya juga dia, karena dia paling panjang jari tengah, makanya dia yang pertama dijilat oleh Rasul SAW, baru kemudian yang lebih pendek sedikit telunjuk, baru kemudian yang terakhir ibu jarinya. Atau kemungkinan yang kedua, Rasul SAW melakukan itu min babi tayammun, untuk mengarah ke kanan, karena beliau yuhibbut tayammun fi kulli sya'ni, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, mencintai mendahulukan yang kanan atau mengarah ke kanan dalam segala urusannya. Berarti dengan demikian kata Iraqi, beliau menjilat itu kemungkinannya dengan menghadapkan perut telapak tangannya ke arah beliau begini, sehingga untuk ke arah kanan berarti beliau jilat dulu yang jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jarinya. Itu sifat atau tata cara menjilat tangan seusai makan yang terkandung dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, jam berapa adzan? Masih lama? Hah?
12 pas. Hah? Kurang 15. Bisa 5 menit lagi. Kita skor untuk siapan duhur ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.